Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada ketika ini. Secara langsung kami bawakan kepada anda dari Stadium Jakabaring di Palembang untuk pertemuan hidup mati Malaysia berdepan dengan pasukan Laos untuk saingan Piala AFF Kumpulan A. Masa yang ditunggu telah pun tiba. Khairul Fahmi, Muhammad Faizal, Muslim Ahmad, Sabri Mohali, Khairul Mohaimin, Ahmad Rohidan, Syafiq Kunalan, Amri Yahya dan Nosyarul Idlan Talaha menghiasi 11 pemain, 11 putera negara yang akan buat cabaran untuk tempoh 45 minit. Terus saja ke stadium di Palembang Jakabaring Stadium bersama dengan Dato' Hasbullah Awang dan juga Richard Scully. Terima kasih Hafizal. Secara langsung kami bawakan anda dari Stadium Jakabaring Palembang. Pertemuan antara pasukan Malaysia dan juga pasukan Laos dalam perlawanan terakhir Kumpulan A telah pun dimulakan sekarang ini. Saya bersama dengan Richard Scully untuk memberikan gambaran kepada anda. Perlawanan ini cukup penting. Malaysia perlu menang dan mengharapkan Indonesia dapat menjinakkan Thailand di Jakarta. Seri ataupun Thailand kalah, itu yang kita harap-harapkan. Bersama dengan Richard Scully. Ya Dato', perlawanan hari ini sudah tentu satu perlawanan yang mustahak bagi negara kita Malaysia kerana tidak ada jalan lain mereka selagi memperoleh kemenangan malam ini, dan mereka harus memberi tumpuan kepada perlawanan malam ini. Walaupun apa juga berlaku, perlawanan di antara Indonesia lawan Thailand berjalan serentak, walaupun bagaimanapun tumpuan harus diberi kepada perlawanan ini dan memperolehi kemenangan malam ini. Malaysia berpakaian biru putih, ada sedikit pertukaran di bahagian pertahanan dengan Malaysia nampaknya tidak meletakkan Fadli Muhammad Syaz dan juga Azharuddin Putra, tetapi meletakkan Sabri Abu dan Faizal Muhammad di bahagian pertahanan itu untuk bergantian dengan Muslim Ahmad dan Mahali Jusali. Sementara di bahagian serangan, Sabri Sali tidak diturunkan, Amri Yahya akan bergantian dengan Nur Syahrul Idlan Talaha. Satu percaturan yang baik juga dilakukan oleh Raja Gopal kerana beliau ingin juga mendedahkan pemain-pemain baru yang baru dinaikkan pangkat daripada pasukan Harimau A ke pasukan senior kebangsaan. Ini satu pencapaian untuk para anak-anak muda kita yang diberi peluang untuk beraksi di peringkat antarabangsa. Rampas di situ oleh Malaysia dari Kisun dan mengatur gerak sekarang ini, cuba untuk mara ke depan Amri Yahya. Amri nampaknya akan bertindak sebagai backup striker kepada Nur Syahrul dan Talha pada hari ini, Richard. Ya Dato', kita memandangkan pada kebolehan Amri Yahya. Beliau mempunyai satu rembatan-rembatan daripada jarak jauh yang boleh mengelirukan pihak pertahanan dan juga penjaga gol. Itu adalah kelebihan beliau dengan pengalaman beliau. Saya percaya beliau boleh melakukan sesuatu malam ini. Terus Kanyala sekarang ini untuk pasukan Laos. Cantik diberikan di situ kepada Konekam. Dan hantarannya terus ke, tapi telah pun keluar saya rasa permainan. Kamla, berusia 25 tahun. Dan di tengah Syafiq, Malaysia begitu gerak dari bawah semula. Dan itulah pemain baru yang dimasukkan, Faizallah Muhammad. Dia tidak ada cap lagi sebenarnya hingga setakat ini untuk Malaysia. Ya. Jadi satu percaturan yang menarik sebenarnya dilakukan oleh Raja Gobal. Dan seperti mana saya katakan tadi, ini satu percaturan yang baik dan juga kepercayaan terhadap pemain-pemain simpanan beliau. Dan ini adalah berani seseorang jurulatih untuk meletakkan pemain-pemain yang belum ada cap lagi, apatah lagi untuk mencapai satu kemenangan yang amat-amat diperlukan malam ini, Dato'. Syafiq Rahim dipersalahkan di situ. Lamnau ini seorang pemain yang cukup harus diberikan perhatian nombor 8 ini kerana dia dianggap mastermind, bertindak sebagai backup striker. Khairul Mohaimin, satu antara cantik yang dilakukan Khairul Mohaimin. Terus Nur Syahrul dan Talah sekarang ini masuk dan kuasa takdokan cantik. Oh, masuk. Cantik. Satu jaringan yang dilakukan di situ oleh Amri Yahya, saya rasa satu gerak menarik dari Nur Syahrul. Kena atau tidak kepada Amri Yahya, itu persoalannya sekarang. Satu pergerakan yang cantik, satu pergerakan yang cantik dilakukan oleh pemain kita, iaitu Nur Syahrul, yang satu larian yang kemas dan satu tindak yang begitu bijak dan satu sambutan yang baik dikerana larian timing yang baik menyambut hantaran Nur Syahrul tadi. Kita perhatikan sekali lagi Nur Syahrul. Amri sudah marah di situ. Satu hantaran dari Nur Syahrul dah terkena terkepala Amri. Terkena. Itu kelebihan pemain yang berpengalaman berada di padang sekarang kerana itulah kelebihan beliau. Hanya sedikit saja sentuhan menewaskan penjaga gol Laos. Jadi nampaknya Malaysia sudah membuka ruang untuk menjaringkan gol pertama perlawanan berusia Amri Yahya. Nampaknya Kiraja Gopal belum menyambut
Kejadian itu dengan tepukan masih rasanya perlukan gol lagi untuk mengukuhkan kedudukan dan terpaksa berhubung dengan Jakarta untuk mengetahui keputusan Indonesia dan Thailand yang berlangsung serentak sekarang ini. Ya, apa yang menarik saya lihat setakat ini kerana mereka membuat open football sekarang, tidak seperti mana yang pamerkan tempoh hari melawan Thailand, kerana rata-rata pemain boleh melega dan menguasai kawasan. Ini yang saya rasa menarik, memberi kebenaran untuk ruang dan peluang untuk kita bergerak. Bos dari pemain nombor 5 di situ, iaitu Kam Lam Pin Kok, digerakkan sekarang ini Lam Nau Sing Tau. Mereka cuba untuk mengatur gerak dari dalam, dari tengah, terus memberikan di situ, keluarkan Yala. Lam Nau serba merah, Laos turun, tapi Sabri Abu berjaya menanduk, menggantikan tempat Azharuddin Putra. Sekali lagi dihantar kepada Amri, tak berjaya, dikuasai oleh ketua pasukan Kit Saada. Kembali Laos menguasai, masuk dalam kawasan Malaysia. Pemain midfield Kan Yala dan Lam Nau harus diberi perhatian, tidak beri ruang sekarang ini untuk mengedar bola-bola, termasuk pemain pertahanan yang naik. Kamla sudah dikawal baik di situ oleh Sabri Abu dengan hantaran kepada Nur Syahrul, tidak berjaya. Bagaimana kali ini? Gerak Khairil Mohaimin, lepas kawalan Khairil, menarik. Itu hantaran yang nampak tak berjadi, diberikan kepada Nur Syahrul Lilantala. Ya, Khairil harus bertenang sedikit semasa berada kawalan bola di kaki beliau, kerana ada peluang untuk bergerak, kerana kita lihat rata-rata pemain-pemain Laos tidak begitu membuat man-to-man marking di situ, memberi banyak ruang dan peluang untuk kita melegar untuk menguasai permainan. Kembali Laos menguasai, nombor 10 terus berada di situ, Kamlaya. Pemain pertahanan yang ke atas, Kit Saada. Satu lagi gerak diberikan kepada Lam Nau. Mereka cuba menguasai bahagian midfield, terus memberikan kepada Kamla. Turun semula ke belakang kerana Malaysia nampaknya menguasai di tengah. Sudah meletakkan pemain-pemain di posisi-posisi yang mau dihantar oleh Laos pada ketika ini. Perhatikan asakan yang berhasil, akhirnya dapat bola di situ Malaysia. Mengatur gerak Kunalan, walaupun diberitakan sedikit kecederaan dialaminya, tapi terpaksa diturunkan dalam perlawanan yang cukup penting ini. Syafiq Rahim, ketua pasukan, mengatur gerak ke depan. Kehilangan bola pula di situ. Dan sekarang ini Laos mengatur arah dan gerak dari Lam Nau. Tempat merta di covering yang baik dilakukan di situ oleh Malaysia. Hantaran yang cuba diberikan kepada Kunalan tidak berhasil. Laos kembali memasuki kawasan Malaysia dari pemain nombor 11, Kevin Pat. Dan terus kepada nombor 15 di situ. Oh, gol. Tak cantik. Oh, apa terjadi sekarang ini? Kita perhatikan. Oh, satu gerak yang menarik menghasilkan gol dari Laos, menyamakan kedudukan. Nampaknya Malaysia hanya lega dalam masa 2 minit saja. 2 minit lebih sedikit. Akhirnya Laos menyamakan kedudukan bersi pemain ini yang berjaya melakukan satu tendangan yang menarik di situ dari pemain nombor 13, Kesun Sang Barong. Jadi sekarang ini 1-1 kedudukan. Apa terjadi sebenarnya, Richard? Ini yang dikatakan pemain midfield kita leka dan membenarkan bola itu berlega di sebelah kanan, di mana mereka membiarkan pihak musuh untuk menggunakan ruang yang ada di hadapan dan tidak mengurangkan kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Jaringan nyata sekali, mereka tidak membuat tekanan awal. Ini menyebabkan bola boleh sampai ke attacking third Malaysia. Oh, kita perhatikan Lam Nau Sin Tau yang terlibat sebenarnya, tapi secara jaringan tadi dilakukan oleh Kesson. Apapun siapapun kedudukannya, sekarang ini Laos 1, Malaysia 1. Ini satu petanda bahawa kelekaan membawa panah untuk kita. Kembali sama dan sekarang ini berusaha untuk mencari gol. Sesuatu tekanan saya rasa dapat dihadapi oleh pemain Malaysia sekarang ini, Richard. Ya, sudah tentu Datuk, kerana ini tidak boleh berlaku, kerana selepas menjaringkan gol kita harus bertali arus tekanan kita terhadap pemain-pemain Laos, bukan hanya membiarkan mereka untuk berlega, kerana kita nampak banyak ruang berada di bahagian midfield yang membolehkan mereka menggunakan ruang itu untuk bergerak di hadapan. Ini yang harus mereka mengambil kira, kerana Raja Kepala harus berjaga-jaga, mereka tidak boleh biarkan ini berlaku. Lam Nau bergerak di bahagian midfield. Oh, satu cubaan dari jarak luar kotak penalti dilakukan di sini oleh pemain nombor 14 di situ.
iaitu Konektam. Nampaknya Laos sudah membuka ruang dan membuka jaringan untuk menyamakan kedudukan. Kami akan cuba untuk memberikan keputusan yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno di Jakarta, pertemuan antara pasukan Thailand dengan Indonesia yang dijalankan secara serentak sekarang ini. Hanya Indonesia dari kumpulan A yang telah pun layak kerana memenangi dua perlawanan. Satu lagi tempat ditentukan oleh tiga pasukan termasuk Laos, Malaysia dan juga Thailand. Dikawal oleh Muslim, Syafiq tinggalkan kepada Sharon Idlan Talahai oleh Khairul Mohamed. Satu hantaran yang cuba diberikan di situ kepada Syafiq, tetapi tidak begitu tepat dari Sharon Idlan Talahai. Kembali Laos. 10 minit berlalu, 1-1 kedudukan di Palembang. Pertemuan terakhir kumpulan mencari satu lagi slot untuk keperlawanan separuh akhir. Dari tiga pasukan, dua di sini, satu di Jakarta, iaitu Thailand. Gerak cuba dilakukan oleh Kamla. Masih lagi Kamla Pinko yang cuba diasak di situ oleh Khairul Mohamed. Hantar ke tengah, peluang sekarang ini untuk Laos mencari ruang. Bagaimana kali ini? Ini yang dikatakan tadi, ya Datuk, mereka tidak boleh membenarkan pemain nombor 13 untuk melegar di bahagian kiri untuk membuat cutback kepada yang dikatakan second ball winner, yang senantiasa rata-rata pemain ini mempunyai keupayaan, kebolehan untuk membuat percubaan daripada luar kawasan penalti. Ini tidak ada orang yang untuk mengawal, sepatutnya defender kita turun cepat untuk menyekat percubaan itu. David Boot, jurulatih pasukan Laos yang pernah melatih pasukan Brunei Darussalam sebelum ini. Ada ruang untuk dibuka oleh Malaysia sebenarnya. Tidak begitu ketat kawalan yang dilakukan oleh Laos. Ya. Tapi memanfaatkan peluang itu, itulah yang dilakukan sekarang ini. Itu yang cuba dilakukan. Ya, ini yang amat perlu juga kerana kita boleh lihat permainan malam ini open football. Kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk bergerak. Dan ini membenarkan para pemain kita untuk menggunakan ruang itu untuk membuat sesuatu dari segi aspek pergerakan atau larian dengan bola atau menghadapi situasi satu lawan satu. Kali terakhir dua pasukan bertemu, separuh akhir Sukan C di mana Malaysia menang menewaskan Laos di tempat mereka sendiri. Kemudian muncul juara menewaskan Vietnam, Amaroidan di bahagian tengah. Hanya sekali Laos pernah menewaskan Malaysia, iaitu pada 14 September 1997, Sukan C di Jakarta, 1-0. Yang lain termasuk untuk piala EFF ini, kali terakhir kita menang 3-0 di Phuket dalam kejohanan lalu. Di bahagian tengah, Malaysia menguasai. Cuba diasah ke depan untuk Khairul Mohamed. Lontaran untuk Malaysia. Pemain nombor 5, Kam Lau, sentiasa mencari ruang di selah tepi. Khairul bergasak di situ dengan Kam Lau. Dan dipersalahkan di situ kerana menolak. Pengadil pertandingan dari Vietnam, Bo Men Tri. Vietnam esok akan bertemu dengan pasukan Singapura setelah mereka tewas kepada pasukan Filipina. Filipina pula akan bertemu dengan Myanmar. Kedudukan terbuka dalam kumpulan B. Ya, satu permainan yang menarik dalam kumpulan B, Datuk, kerana rata-rata tiga-tiga pasukan itu mempunyai peluang terbuka untuk layak ke pusingan seterusnya. Khairul Mohamed harus memberi tumpuan dari segi asakan kerana beliau mempunyai larian yang kuat, tetapi harus beliau juga ingat tidak boleh menggunakan ruang yang sedikit untuk lari. Beliau harus bermain 1-2 untuk marah ke depan. Satu lagi asakan dari Malaysia, Khairul Mohamed sekarang mencari ruang di depan Nur Syahrul dan juga Amri Yahya. Amri ke belakang sedikit. Malaysia mengatur gerak dari seberang sana. Sabri Abu overlapping ke atas. Masih lagi dikawal di situ oleh Amar Rohidan dan juga Syafiq Rahim yang bertindak di bahagian midfield. Malaysia cuba untuk menguasai bola, tetapi sekarang ini Laos. Gerakan baik dilakukan oleh Lam Nau.
Bagaimana cukup bertendaga ini akhirnya tersekat. Tetapi diberikan tendang percuma apabila Lamnau dijatuhkan oleh Bali Jusaili. Tendangan percuma, perhatikan Payuna Mahali menyekat kemarahan Lamnau. Untuk tendangan percuma kepada pasukan Laos. Malaysia bertahan. Pemain nombor tiga kita saksikan. Faizal Muhammad dibawa masuk kali pertama. Beraksi. Jadi tanda keluar dari kawasan penalti. Apapun Ketsada terus memberikan kepada penjaga gol Seng Pachan Butashan. Kita harus menggunakan kesempatan kerana Laos meletak 3 pemain di bahagian di pertahanan dan 5 pemain di bahagian midfield, di mana sekiranya hantaran-hantaran lintang atau penetrasi bola yang boleh dilakukan, maka di situlah kita mempunyai peluang untuk mengurangkan sekatan dan memperolehi percubaan ke pintu gol Laos. Lagi gerakan dari Malaysia yang cuba diatur di situ, tidak berhasil. Amri Yahya yang menjaringkan gol yang pertama Malaysia dalam perlawanan pada malam ini. Mahali Jusali mengeluarkan bola. Menarik sebenarnya dengan Raja Kapal meletakkan 4 pemain baru remaja di bahagian pertahanan. Itu dia kata satu percaturan yang baik, Datuk, kerana rata-rata pemain ini muda, mempunyai tenaga, mempunyai itu fizikal yang baik, boleh memberi tekanan kepada para pemain midfield Laos, di mana mereka boleh memberi ruang dan peluang kepada Hamri Yahya dan Nosyarul untuk belegar, untuk memperolehi umpanan-umpanan yang baik untuk seperti mana kita lihat tadi. Laos menguasai bola sekarang. Oh, satu keadaan yang terlepas pemain Malaysia. Laos cuba masuk ke tengah. Satu hantaran yang cuba diberikan di situ kepada Sokapun. Berjaya dikeluarkan. Syafiq. Khairul Mohamed melakukan kerap baru untuk Malaysia. Cantik hantaran kepada Nur Izzahrul Lentalaha. Amri Yahya sudah berada depan. Terlalu jauh dapatnya bola dari kaki Nur Syahrul Lentalaha. Ya, sedikit kawalan yang tidak begitu kemas, ya, kerana hantaran first touch beliau kuat sedikit dan bola lari daripada kawalan beliau. Ini harus beliau beri perhatian kerana sekiranya setiap kali kawalan itu tidak di dalam jangkauan beliau, ini sukar untuk kita meneruskan serangan-serangan kita. Laos kembali melakukan serangan. Masih menggunakan bahan sayap Laos. Kita perhatikan satu asakan yang cuba dilakukan dengan membawa ke tengah. Tapi tidak berhasil. Tendangan leret yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Lamnau. Pemain ini harus diberikan perhatian, Lamnau Singlau. Ya, satu mastermind untuk pasukan Laos kerana beliau mempunyai larian yang kuat, percubaan yang kencang, aplikasi teknik yang baik untuk membuat percubaan ke pintu gol. Ini saya katakan, bila sekiranya ruang dan peluang diberi kepada mana-mana pemain, mereka boleh membuat sesuatu dan boleh mengelurukan pertahanan kita. Maka ini harus diberi tumpuan dan menyekat dalam kawalan bola pertama juga harus disekat. Kembali Malaysia menguasai. Nur Syahrul kehilangan bola, dirampas semula. Kerajinan ini ditunjukkannya. Cuba memberikan kepada Khairul Mohamed sekarang ini. Cuba masuk ke tengah. Percaya tidak, akhirnya terhalang. Kembali Laos menguasai. Pemain 20, Shakpon. Amar Hidan cuba untuk menghalang, tidak berhasil. Lagi Laos melakukan asakan. Terus diberikan di sini kepada Lamnau Singlau. Perhatikan bagaimana dia menguasai di bahagian tepi. Hantar ke tengah. Satu gerak yang cuba dilakukan oleh Kombin Pack. Dan ruang terbuka sedikit di seberang sana. Laos cuba membelah pertahanan Malaysia. Hantar ke tengah. Tapi berjaya ditanduk di situ oleh pemain pertahanan Faizal Muhammad. Masih lagi mereka bergerak dari kanan pula sekarang ini. Cuba untuk mengatur gerak di sini pemain nombor 13 iaitu Sekbarong. Oh, mereka berlegar di depan pintu gol Malaysia sekarang ini.
Perhatikan bagaimana usia yang dilakukan untuk membelah kebuntuan dari Kongpet, Kovacs dan kini memberikan semula di sini kepada Kesun. Masih dikuasai oleh mereka. Hantaran yang cuba dilakukan oleh Kamla. Berjaya akhirnya disekat. Mengecewakan nampaknya David Booth. Tetapi yang jelas sekarang ini Malaysia ditekan oleh pemain-pemain pasukan Laos. Ya, Datuk, kerana ini kita membiarkan mereka ruang untuk merlega di depan dan sekaligus membenarkan dominasi bola di bahagian defensive third Malaysia. Ini yang menyebabkan kelebihan pada pasukan Laos untuk melegar dan membuat switch play daripada kiri dan kanan sehingga mereka menunggu satu opportunity yang peluang yang dapat ruang untuk membuat percubaan atau hantaran-hantaran lintang. Sekali lagi dikuasai di situ oleh Lam Nau. Malaysia terus ditekan. 20 minit berlalu. 1-1 kedudukan. Hantar ke tengah. Mereka cuba mencari Kesson. Dapat di situ. Kepada pemain nombor 5. Dan mengakukan gerak terlepas. Masih ada pemain Laos berada di situ. Cubaan terus ke depan. Tadukan. Dipercaya diselamatkan oleh penjaga gol Malaysia. Satu gerak berbahaya. Sekali lagi dapat ditunjukkan oleh Laos. Ya, memecah pertahanan Malaysia. Itu satu glancing header dan satu percubaan itu yang harus kita lihat. Satu percubaan yang bebas dan juga dibiarkan tidak dikawal di situ sehingga beliau boleh bawa satu glancing header dan Fahmi, nasib baik Fahmi berada dalam posisi yang baik untuk membuat tangkapan yang kemas tadi. Laos terus melakukan asakan. Malaysia bertahan. Nombor 10 di situ, Kanyala. Diberikan kepada nombor 3, Ketsada, ketua pasukan. Di tengah mereka menguasai. Di mana Syafiq Rahim dan juga Amaruhidan untuk mengawal bahagian tengah yang nampaknya dikuasai oleh Laos sekarang ini. Mereka menguasai begitu baik dan cantik sekarang ini. Cuba memberikan di situ kepada Sepon. Berjadi rampas oleh Amri Ahya. Melihat rakan-rakan di kiri dan kanan. Satu hantaran di tengah yang akhirnya dikerampas semula di situ oleh Laos. Kanyala. Mereka kembali menguasai di bahagian tengah. Menekan pemain-pemain midfield Malaysia. Mengatur gerak dari bahagian pertahanan melibatkan ketua pasukan Ketsada. Semula kepada Ketsada. Akhirnya ke seberang sana. Tiga pemain pertahanan untuk Laos pada ketiga ini. Okey, Datuk. Kelihatan satu strategi yang baik juga ditunjukkan oleh Laos kerana mereka mengundang para pemain kita untuk datang hentak bola supaya mereka memperoleh ruang di belakang untuk menggunakan ruang itu bergerak. Ini satu taktik yang baik tetapi pemain kita harus tidak boleh serbu atau buru-buru untuk membuat tekanan. Mereka mesti buat block defending atau build up attack untuk menyerang. Gagal Syafiq Rahim untuk terus bara. Akhirnya menenangkan keadaan memberikan kepada Selpacan Botishan, penjaga gol Laos. Laos kembali menguasai dari pemain 8 Lam Nau. Memberikan kepada ketua pasukan Ketsada. Terus memberikan kepada Ketsada. Di situ pula ialah Kamla. Sekali lagi bahagian midfield menjadi milik mereka. Hantaran ke dalam Muslin yang cuba masuk. Sekali ini menerusi Kesun yang masuk ke dalam. Sekarang cuba hantar ke sana. Tidak, terus kepada Sabri Abu. Sabri ke depan lagi. Tak berjaya di situ Kunalan. Apapun lontaran untuk Malaysia. Syafiq Rawing, Amar dan Amar Roydan dan Khairil harus membuat satu kombinasi pergerakan di antara tiga mereka untuk membuat satu build up attack di daripada midfield sebelum menyerang kerana sekiranya berburu-buru maka mereka sukar untuk memperoleh gol di kawasan defensive third para pertahanan Laos. Nur Syahrul di tengah mewariskan Bali Johalid Jasuli tapi hantarannya agak keras kepada Khairil Mohamed yang tidak mampu menampan. Di situ tadilah Kunalan yang sudah bertukar posisi dengan Khairil Mohamed sebenarnya. Kunalan bergerak ke sebelah kanan
untuk membantu serangan supaya saya rasa Hamri Yahya lebih selesa untuk mendapat bola-bola di antara dua pemain untuk berlari dengan bola. Di tengah Amar Hidan, lima dari Syafiq Rahim Mahali. Amar Hidan semula. Nur Syahrul terlibat ke bawah sedikit. Mahali Jusali. Syahrul mencari rakan. Syafiq berada di situ. Semula kepada Syafiq dari Amri Yahya tadi. Nur Syahrul, di mana rakan-rakan yang lain? Mahali Jusali sudah naik ke atas. Satu antara panjang. Cuba memberikan kepada Khairil Mohamin. Khairil hantar ke tengah. Satu tandukan. Oh, satu tandukan yang cuba dilakukan oleh Malaysia menerusi Khairil Mohamin yang menghantar kepada Syafiq Rahim, saya rasa, yang berada di tengah tadi. Ya, satu tandukan yang tidak begitu kemas walaupun tidak ada sebarang tekanan. Ya, ya, sebenarnya Khairil Mohamin yang membuat tandukan dia tadi, kalau tak silap saya. Di tengah? Ya. Oh, oh. Ini yang menyebabkan satu tandukan yang begitu tepat satu dan aplikasi teknik yang kurang kemas di situ. Kembali semula dikuasai oleh pasukan Laos. Kamla terlibat di situ. Lam Nau. Oh, diberikan semula di sini kepada Kesun. Mereka mengatur gerak merusi Sokapun. Bagaimana dengan Lam Nau sekarang ini? Oh, ramai 5-6 orang pemain serba merah mengepung pertahanan Malaysia. Melipatkan Kamka Kesun. Lepas diri di situ. Satu pergerakan menarik. Lam Nau cuba memberikan di situ ke Kamla. Dijatuhkan. Tidak. Tendangan gol untuk Malaysia. Ya, itu yang dikatakan pasal pemain Laos senantiasa bila menyerang. Kita berada atau 5 atau 6 orang di situ kerana mereka memain sistem 3-5-2. Di mana semasa menyerang senantiasa ada 7 baju merah di depan hadapan pintu gol Malaysia. Sudah lama Malaysia tidak melakukan serangan sekarang ini. Banyak bertahan akibat tekanan yang dilakukan oleh Laos. Pasukan hanya sekali menewaskan kita pada sukan SEA 1997 di Jakarta. Di Jakarta diberitakan Indonesia sedang mengatasi Thailand 1-0. Pada ketika ini, ini memberikan gambaran baik untuk dua pasukan yang sedang beraksi. Kerana Laos juga mempunyai peluang untuk mara seandainya menang. Kerana sama-sama mengumpul satu mata. Ya, Dato', ini satu keputusan baik yang kita dengar berita di Jakarta, iaitu Indonesia mendahului Thailand 1-0. Dan kita harus beri supaya mereka terus bermain sebaik mungkin untuk menewaskan Thailand. Dan kita beri tumpuan di sini, para pemain kita harus menggunakan segala peluang yang ada untuk membuat yang sebaik mungkin untuk memperolehi kejayaan atau kemenangan malam ini. Thailand, perhatikan, 7-8 orang sudah berada di kawasan Malaysia. Mereka cuba untuk melakukan gerak semakin menghampiri kawasan penalti, tapi kini kembali berada di kawasan sendiri. Yang jelas Thailand melakukan tekanan. Perhatikan cantik pergerakan yang dilakukan ini. Cubaan dari jauh yang nampaknya tidak berhasil. Dilakukan oleh pemain pasukan Laos ini. Belum ujian yang benar ketara dihadapi oleh Khairul Fahmi, tapi telah melepaskan satu gol. David Booth. Dikawal di situ oleh Faisal Muhammad. Laos. Mahali. Tarik ke dalam Mahali. Setelah diasak sebentar tadi oleh Kesun. Kita harus juga memberi perhatian kepada bola-bola hantaran lintang yang kita harus kawal, kerana bola lintang juga main peranan dalam aspek dari segi glancing header atau setback yang boleh memberi advantage pada pasukan kita. Malaysia melakukan gerak tak berjaya pun di situ, meneruskan cabaran atau asalkan. Kembali ditenangkan oleh pertahanan. Amaro Hidan.
ke bahagian midfield. Tak percaya akhirnya menepusi pertahanan pasukan Laos. Yang boleh mengatur gerak mereka sekali lagi. Lam Lau ditugaskan untuk menjadi penghubung. Dipantu sini oleh Kamla. Kamla bertukar-tukar buka tendangan dengan Sekapun. Sudah lepas, satu pergerakan menarik dilakukan di sini oleh Laos, tetapi berjaya dikesan oleh pertahanan Malaysia. Itu yang saya katakan tadi, Laos senantiasa menggunakan keempat-empat pemain mereka di hadapan untuk buat build up attack dan kawalan para pemain pertahanan kita, Mahali, Muslim dan Faizal tu harus berjaga-jaga supaya tidak membenarkan bola di antara dua pemain dihantar oleh para pemain Laos untuk membolehkan mereka membuat larian solo ke pintu gol kita. Satu lagi gerakan, Kamla terlibat di situ oleh Sekapun. Sekapun diberi ruang. Hantar ke belakang. Bagaimana? Offside. Dekat itu. Alper sedikit menyerang pasukan Laos ini. Koban. Terperangkap offside. Tapi ia bermula dari dalam now. Jelas kedudukan offside. Terus diberikan kepada Sekapun. Akhirnya kepada Lam Lau. Menunggu bagai pertahanan naik ke atas sekarang ini. Nombor 5, Kamla. Di tengah Kamla. Dan dapat dikawal oleh Malaysia. Tidak, masih dikawal oleh Vietnam. Laos pada ketiga ini. Yang mengatur gerak menerusi Kamla. Di situ Lam Lau. Satu lagi asakan. Cantik tidak. Akhirnya dapat lega sedikit. Asakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Laos yang tidak menjadi. Apa yang saya lihat di sini itu kerana keempat-empat para pemain midfield kita, Kek Gunalan, Syafiq Rahim, Ahmad Rohidan dan Khairul Muhaimin terlalu bawah untuk buat pertahanan. Ini memberi ruang dan peluang untuk pasukan Laos atau para pemain part Laos untuk marah ke depan. Dan seperti mana kita lihat beberapa insiden tadi, mereka berlegar di depan pintu gol kita. Ini tidak boleh dibiarkan kerana sekiranya ia berlaku, maka saya rasa perlawanan seperti mana kita lihat tempoh hari dengan Thailand juga boleh berlaku kerana kita mempunyai ramai pemain di dalam bahagian defending third. Lama-lama diberikan kad kuning. Atau Kanyala. Kanyala nombor 10. Kanyala bersama Lama. Itu ditindakan Kanyala. Mengasak di situ pemain negara Gunalan. Ya, Gunalan dikasari. 32 minit. 1-1 kedudukan sekarang ini. Malaysia mendahului pada minit keempat, tapi kemudian Kee Soon menyamakan kedudukan, menyamakan jaringan yang dilakukan oleh Amri Yahya. Sementara itu di Jakarta hingga kini, Indonesia masih di depan Thailand 1-0. Dalam perlawanan ini cukup penting sebenarnya untuk Thailand. Indonesia sudah masuk di tempat ke peringkat separuh akhir. Terus dikuasai oleh Sekapun. Sekapun semula di bahagian tengah. Dihantar sedikit ke belakang, dipilihkan kepada Kitsada. Pemain pertahanan sudah nampaknya gemar berada di kawasan kita, kawasan Malaysia. Petanda bahawa yang menekan sekarang ini Thailand. Yang terpaksa bertahan adalah Malaysia. Syafiq ke seberang sana untuk Sabri. Diberikan pula di situ kepada Faizal Muhammad. Di tengah Ahmad Rohidan. Cuba untuk marah ke atas sekarang ini Malaysia. Cuba berkembang di bahagian sayap. Melibatkan Khairul Muhaimin. Masih menggunakan pertahanan. Menyilang ke seberang sini. Mahali. Di depannya Gunalan. Mahali semula. Berita baru kau terima, masih 0-0 rupanya di sana. Bukan 1-0, maafkan saya. Masih tak kena ni. 0-0. Masih 0-0 di Indonesia dan juga Thailand. Malaysia
Raja Gopal cuba untuk mengukuhkan semangat pemain-pemain Malaysia pada ketiga ini. Dengan pelbagai asakan dilakukan oleh pasukan Laos. Antara jauh. Mula untuk mengatur gerak menerusi Kesun. Dari Kesun keluar. Rata-rata pemain Malaysia kita banyak memberi ruang kepada Laos untuk bergerak, dan ruang di antara midfield dan penyerang kita di antara Nosharol dan juga Amri Yaya juga jauh sedikit, di mana kita ada nampak gap di antara dua-dua pemain ini untuk membuat bantuan di antara satu sama lain. Ini yang sedikit sebanyak membantu serangan kita. Serangan surut untuk pasukan Laos. Satu lagi serangan surut. Beralih pula di sebelah kiri. Dua berturut-turut yang dimiliki oleh Laos. Nombor tiga kita saksikan Faisal Muhammad. Turun kali pertama wakili negara dalam perlawanan seperti ini. Terus kepada Khairul. Dan palingan Khairul dikuasai di situ untuk lontaran saya rasa. Nur Syahrul dan Talaha mengilhamkan jaringan yang dilakukan oleh Amri Yahya, minit keempat. Tapi lama dia tidak mendapat bola sekarang ini kerana berlegar di kawasan Malaysia dan di bahagian tengah. Laos, Mahali, Kunalan dan Mahali. Di tengah Ahmad Rohidan, Syafiq berada di situ. Tak berjaya memberikan kepada Amri Yahya. Tapi Ahmad Rohidan dapat semula dikuasai oleh Kamla. Berjaya disekat oleh Malaysia seketika. Kembali semula dikuasai oleh Laos. Kanlaya. Hantaran panjang dibiarkan saja terus kepada penjaga gol. Khairul. Kesun nombor 13, yeah. Saya beri perhatian. Ya, sebenarnya beliau ini juga satu pemain yang bahaya. Ya, beliau boleh membuat larian yang pantas di sebelah kiri dan midfield yang boleh dikatakan mempunyai kelebihan dari segi individu, skill lah, skill individu yang baik. Khairul Mohaimin sekarang di tengah Mahali Cusaili. Amri mencuba. Tampanan saja dapat dilakukan di situ oleh penjaga gol pasukan Laos, iaitu Seng Pachat. Amri sepatutnya membuat percubaan sebegitu bila ada peluang, kerana beliau mempunyai teknik yang baik dan juga boleh membuat sepakan yang begitu tepat, ya, asakan yang tepat. Oh, kembali semula nampaknya Laos melakukan kerak disekat oleh Malaysia. Hantaran panjang sekarang ini tak terkejar oleh Khairul Mohaimin. Nur Syahrul Amri Yahya di bahagian tengah, di bahagian depan Malaysia. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana Amri Yahya turning dan kemudian melepaskan sepakan. Berjari kawal di situ oleh penjaga gol pasukan Laos. Satu effort yang baik oleh Amri. Ya. Dan pergerakan tu juga cantik kerana kita senantiasa bila Syahrul dan Amri berada di atas, Khairul Mohaimin dan juga Gunalan membantu dari segi kiri dan kanan, di mana Syafiq dan Ahmad Rohidan bertindak sebagai second ball winner. Ini menarik kita melihat corak susunan mereka. Malaysia cuba untuk melakukan rasakan, dihalang di situ Nur Syahrul dan Talaha. Memberikan terangan percuma kepada Malaysia dari Kitsada. Pemain nombor 4, nombor 3 Kitsada, ketua pasukan. Syafiq Rahim akan melakukan set piece ini. Kita perhatikan bagaimana halangan tackle yang dilakukan oleh Kitsada. Pengadil dari Vietnam. Nur Syahrul dikawal oleh Kitsada. Amri Yahya pula dikawal oleh Kitsada. Sambil itu Khairul Mohaimin pula ditukar dengan pemain baru.
Amirul Hadiah, Amirul Hadi Zainal. Jadi tidak ada perubahan posisi. Amirul Hadi biasanya bermain di sayap. Satu cubaan terus kepada penjaga gol. Lemah saja dari Syafiq. Peluang baik untuk Malaysia sekarang ini. Bagaimana peluang ini disudahkan. Begitu bergaya saya rasa. Amri Yahya sekali lagi. Satu gerak menarik yang dilakukan. Tapi bagaimana mereka membelah bagian pertahanan. Itu juga menarik, Richard. Ya, sekarang mereka menggunakan ruang untuk membuka kawalan para pemain Laos. Supaya ada satu ruang di mana hantaran boleh dibuat di antara dua pemain. Dan tidak perhatikan di sini. Ya. Satu hantaran yang cantik di mana dibuat di antara dua pemain dan maka tapping saja dilakukan cantik oleh Amri Yahya. Ini memainkan peranan dan juga Syafiq Rahim di situ. Pengalaman, ya, pengalaman. Cukup berpengalaman, tenang dan menggunakan outfoot untuk menolak bola ke dalam gawang gol. Aplikasi teknik yang begitu cantik menggunakan outfoot, ya. Amri Yahya menjadikan kedudukan Malaysia 2, Laos 0 sekarang ini. Gol kedua dari Amri Yahya, kedua untuk Malaysia. Pemain yang berasal dari Tanjung Karang, Selangor, ketua pasukan Selangor. Laos 1-2-1 kedudukan sekarang ini. Memberikan keyakinan kepada Malaysia kembali untuk mencari gol, menambah jaringan. Dalam masa 5 minit lagi sebelum menamatkan separuh masa yang pertama. Sementara itu, Dr. Syahrul dan Talaha baru saja dilayangkan kad kuning. Di tengah Ahmad Rohidan. Hantaran yang cuba diberikan di situ ke depan kepada Amri tidak berhasil. Kawalan dilakukan oleh Kanlaya. Terus memberikan kepada Lamnau. Kitsada. Kanlaya semula. Hantaran jauh dari Kanlaya terus melepasi garisan gol. Ini yang dikatakan perlunya ada pemain yang berpengalaman di atas padang untuk melakukan penudah-penudah yang begitu tenang dan begitu mantap dan mengikut aplikasi teknik yang baik. Kerana ini jelas bukti pengalaman yang membezakan dalam situasi-situasi sebegitu untuk memperolehi gol tenang. Tetapi beliau menggunakan teknik yang dia tidak dikawal. Ya, senantiasa cari ruang, ya. Dia cari ruang, curi ruang untuk memperoleh gol. Amri Yahya memberikan dua gol untuk Malaysia. Amirul Hadi Zainal yang dibawa masuk menggantikan Khairul Mohaimin. Lamnau. Laos bola untuk melakukan gerak di situ tapi berjaya dirampas. Pergerakan Amirul Hadi Zainal nampaknya dulu mengalami kecederaan tapi kini dah pulih. Cantik diberikan ke tengah. Terus kepada Amri Yahya. Satu lagi hantaran telah pun offside saya rasa Amirul Hadi Zainal. Ya, sebenarnya Amirul Hadi Zainal dimasukkan tadi. Dia menggantikan Khairul Mohaimin. Ya. Kita perhatikan di sini bagaimana hantaran yang cantik Amri Yahya. Tetapi perhatikan dia juga berkedudukan offside. Ah, satu lagi peluang untuk Malaysia. Kita pasukan Laos, Kitsada. Tugas untuk menjaga Amri Yahya sekarang ini Kamla. Kalau tadi ialah Kitsada. Dia ada dua, Kitsada dan Kitsada nombor tiga dan empat. Amri di sini ialah Amirul Hadi Zainal. Amri akhirnya dikeluarkan di situ oleh pemain Laos. Terus kepada Khairul Fahmi. Faizal. Diberikan kepada Muslim Ahmad. Dua pertahanan tengah Malaysia. Mali Jusaili. Di tengah pergerakan di bahagian midfield. Satu hantaran yang tidak offside. Cuba dikejar oleh Nur Syahrul. Biarkan saja oleh Amirul Hadi Zainal untuk lontaran bagi Malaysia. 2-1 kedudukan sebelum menamatkan separuh masa yang pertama.
Satu lagi usaha mencari gol berjaya dikeluarkan di situ oleh Kitsada. Muslim menanduk tapi kembali semula kepada Laos. Menguasai di bahagian tengah. Terus diberikan di situ kepada Kesun. Hantaran di situ tapi tandukan yang berjaya dilakukan oleh Sabri Abu. Terus memberikan kepada penjaga gol Khairul Fahmi Jemaat. Penjaga gol dari Kelantan yang membantu Kelantan menjuarai Piala Malaysia musim ini. Ya, Khairul Fahmi juga menunjukkan satu prestasi dan persembahan yang konsisten setakat ini sejak daripada Sukan Asia di Guangzhou. Dan ini satu petanda yang baik untuk pemain muda ini kerana beliau mempunyai masa yang lama untuk berkhidmat dalam pasukan kebangsaan. Dan kita percaya ramai lagi penjaga gol yang sedang berada di pasukan Harimau A dan B juga akan bersusuli dengan seangkatan dengan beliau satu ketika, satu hari nanti. Satu minit saja diberikan untuk masa tambahan. Malaysia sedang mendahului 2-1 sekarang ini. Amir Hadi. Itu dia caparan yang diberikan oleh Muslim setelah sedikit ke depan Mahli Juzali tadi. Tapi nampaknya Laos belum putus asa. Serangan cuba dilakukan oleh mereka pada saat terakhir ini. Kamla. Di tengah diberikan kepada Lamnau. Mahli Juzaili, Amar Wahidan ataupun Syafiq di tengah. Sentiasa mengawal pergerakan bola di tengah. Masih mengawal. Akhirnya dapat di situ kepada Faizal Mohan. Dan whistle panjang dibunyikan oleh pengadil pertandingan dari Vietnam. Menamatkan separuh masa yang pertama dengan Malaysia mendahului Laos 2-1. Baik menangkan Richard separuh masa yang pertama sedikit mendebarkan di peringkat awal. Tapi akhirnya Malaysia mendahului. Ya, sudah tentu Dato' sedikit mendebarkan dalam separuh masa pertama. Tapi namun dengan adanya pemain yang berpengalaman Amri Yahya di situ dan juga bantuan daripada rakan-rakan beliau, dapat juga kita memperolehi gol yang amat-amat kita perlukan. Dan saya percaya prestasi boleh meningkat dalam separuh masa kedua nanti. Baiklah, kita terus saja nanti bersama dengan Hafiz Al-Hamad untuk mengikuti perkembangan dan keputusan di sana, iaitu di Jakarta. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Secara langsung kami bawakan kepada anda dari Palembang untuk perlawanan penting saingan kumpulan A Piala AFF, pertemuan di antara Malaysia dan juga Laos. Di samping satu lagi perlawanan membabitkan pertemuan di antara pasukan Thailand dan juga Indonesia yang dikabarkan pada ketika ini masih lagi terikat 0-0 menuju ke bilik persalinan. Tetapi berbalik kepada saingan di Palembang ini untuk tempoh jangka masa yang cukup mendebarkan. Kerana separuh masa yang pertama sememangnya agak kurang menarik untuk kita saksikan. Walaupun di depan dengan gol jaringan Amri Yahya minit keempat. Tetapi selepas itu temponya nyata cukup mengecewakan. Di mana saya simpulkan di bahagian tengah senario yang cukup tenat dan membimbangkan. Kronik, kritikal boleh digunakan apa saja perkataan di bahagian tengah untuk skuad kebangsaan pada separuh masa yang pertama. Keupayaan pemain-pemain dari Laos yang diberi ruang yang begitu luas untuk mereka bermaharaja lela di kawasan tengah diketuai oleh Lam Lau dan juga Kitsana antara pemain-pemain yang menjadi masalah besar kepada bahagian tengah pasukan Malaysia. Bagi bahagian midfield pasukan Malaysia yang diketuai oleh Kapten pasukan Syafiq dan juga Amar Wahidan di samping Kunalan dan juga Khairul Muhaimin yang dikeluarkan, nyata min sedikit menurun tanpa sumbangan yang boleh diberikan pujian. Ini gol pertama yang dihasilkan oleh Amri Yahya. Namun Laos tidak menunggu lama dengan kembali di depan menyamakan kedudukan menerusi tandukan Kinsun Sabarong. Hasil satu tindakan bijak bermula dari Lam Nau Sintau yang melakukan hantaran tepat menuju ke kepala Kinsun untuk gol penyamaan pada minit ke-7. Dan selepas jaringan tersebut, nyata Laos dan David Booth antara yang begitu cemerlang untuk separuh masa yang pertama.
apabila melakukan serangan di bahagian kubu kawasan lawan, skuad negara nyata lambat untuk melakukan push-up dan nyata bola akan kembali berlegar di kawasan tengah, yang mana kita gagal untuk menyayangi setidak-tidaknya mengimbangi kawasan tengah sebelum jaringan Amri Yahya selepas itu sedikit melegakan skuad kebangsaan untuk tempoh 45 minit menuju ke bilik persalinan. Dan banyak sekali yang akan diperkatakan oleh K. Raja Gopal tentang kesebelasan yang diturunkan untuk separuh masa yang pertama. 3-5-2. 5 pemain midfield diletakkan oleh David Booth untuk mengimbangi kekuatan, dan ianya berhasil pada separuh masa yang pertama untuk pasukan Laos memimpin kawasan tengah untuk mereka kerap kali menembusi pertahanan pasukan negara. Bagi pemain pertahanan skuad kebangsaan juga perlu ada lebih banyak type marking dan juga sokongan dari satu antara lain, kerana kerap kali apabila bola melepasi kawasan Malaysia, ia akan datang kembali tanpa sempat pemain-pemain pertahanan untuk melakukan sesuatu. Di samping salah satu benda yang perlu diberikan perhatian adalah hantaran-hantaran yang nyata perlu dipermudahkan sebenarnya, tidak perlu diperumitkan, ianya menghiasi saingan separuh masa yang pertama tadi. Tapi kita akan mengharapkan susunan di bahagian tengah ini akan lebih kompak, susunan di bahagian depan juga akan lebih garang untuk separuh masa yang kedua nanti. Jangan ke mana-mana, kerana anda adalah insan-insan terpilih, insan-insan yang bertuah, dan kami sangat menghargai sokongan anda di RTM. Tentunya sukan terbaik hanya di RTM. Jadi kita akan berehat seketika, tidak kira di mana anda berada. Bermula di utara tanah air, di Perlis, di Kota Baru, di mana lagi? Di Kulim, di Kuantan, tidak kira di seluruh negara, anda sedang menyaksikan eksklusif kami bawakan kepada anda saingan Piala AFF. Pertemuan di antara Malaysia dan Laos, Malaysia merintis perjalanan menuju ke peringkat separuh akhir. Berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, sekali lagi kita bersiaran dari studio ABC di Angkasa Puri ini untuk perlawanan penting untuk saingan Piala AFF. Kepada anda yang baru saja bersama kami, tidak terlewat untuk saya mengucapkan terima kasih kerana anda terus memberikan perhatian dan memantau siaran kami pada ketika ini. Dan kedudukan di Palembang pada ketika ini adalah terikat Malaysia sedang di depan dengan 2-1, sementara di Gelora Bung Karno, tuan rumah masih lagi terikat dengan Thailand 0-0. Malaysia menang, Malaysia layak. Itu congakkan yang paling mudah untuk difahami untuk perlawanan penting pada malam ini. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada rakan-rakan di Facebook yang memantau siaran kami tidak kira di mana juga berada. Dikabarkan di Kemboja juga sedang menyaksikan. Pijo Nizam Fazli Mansor antara yang memantau siaran kami pada ketika ini. Husna Patricia antara yang berada dalam senarai memantau siaran pada ketika ini. Terima kasih diucapkan. Dan juga Nia dan Nila yang turut memberikan perhatian. Yahoo, 2-1 go Malaysia, jangan bolos lagi, keep it up guys. Dan juga selebihnya antara yang berada dalam Facebook saya, Azam Ahmad dan juga Amar Yasin. Amar Yasin ni sudah sinonim, dan juga Fazli Mansor. Jadi pada separuh masa yang kedua, kita ingin melihat bagaimana di kawasan tengah ini lebih kompak, lebih kompos untuk menghasilkan sesuatu di bahagian depan. Jarang sekali kita melihat percubaan dari jarak jauh yang dihasilkan oleh Nosyarul Idlan Talaha maupun Amri Yahya maupun Kunalan di samping Amar Huidan dan juga Syafiq. Syafiq hanya ada satu percubaan, itu pun selepas dihadiahkan sepakan percuma dari luar kotak penalti, tapi ia tidak menghasilkan sesuatu. Kegarangan skuad kebangsaan juga perlu diperhebatkan di kawasan tengah, kerana mereka perlu melakukan seperti mana yang Laos lakukan, sering bertukar posisi dan sering bertukar serangan. Tidak kira di bahagian kiri dan kanan, changing position yang cukup menarik ditunjukkan oleh anak David Booth, dan ini perlu diperhalusi oleh Raja Gopal untuk separuh masa yang kedua nanti. Jadi tempoh 45 minit yang cukup-cukup penting, yang cukup-cukup getir, bukan sahaja kepada K. Raja Gopal, malahan keseluruhan rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan siaran secara langsung ini, untuk memberikan yang terbaik, setidak-tidaknya layak ke peringkat separuh akhir. Cerita di separuh akhir nyata ceritanya amat berlainan. Jadi
sedang menanti saat dan ketika untuk memulakan separuh masa yang kedua nanti. Kita mengharapkan Malaysia akan terus gagah dan terus mengekalkan tempo dan juga kedudukan terkini yang diperolehi, sambil kita mendoakan agar kedudukan di Gelora Bung Karno, Thailand dan Indonesia berakhir dengan keputusan seri. Nasib atau tidak itu bukan ceritanya, tetapi menang yang lebih penting. Jadi selamat menonton kepada anda untuk separuh masa yang kedua, juga kepada rakan saya Ashari Kasim. Selamat menonton diucapkan kepada anda. Separuh masa yang kedua Malaysia Laos bersama dengan Dato' Hasbul Awang. Masa yang kedua dimulakan dengan kedudukan 2-1 Malaysia di depan pasukan Laos menamatkan separuh masa yang pertama. Tidak ada pertukaran pemain dilakukan oleh Malaysia, begitu juga Laos untuk memulakan separuh masa yang kedua. Tapi Malaysia tadi melakukan pertukaran dengan membawa masuk Amirul Hadi Zainal menggantikan Khairul Mohamed. Asakan cantik yang dilakukan oleh Malaysia di situ. Tapi akhirnya gagal untuk menepusi pertahanan. Dia nampaknya satu agresif, perlawanan yang agresif mereka tunjukkan sekilas bunyi dan whistle permulaan tadi. Tekanan yang diberi, ini satu permulaan yang baik, harus memberi tekanan demi tekanan sehingga mereka melonggarkan pertahanan mereka, dan mereka juga harus juga tidak perlu merumitkan hantaran seperti mana Hafizal katakan tadi. Pemain kita harus tenang dan tidak sepatutnya merumitkan hantaran dan kemas buat hantaran tenang supaya kita boleh terus marah ke hadapan dan membuat sesuatu di hadapan pintu gol Laos. Nampaknya Laos melakukan pertukaran memasukkan Kampeng, seorang lagi pemain di bahagian penyerang menggantikan Konekam. Jadi mungkin hajat mereka sekarang ini mencari gol dan perlu berhati-hati Malaysia. Cantik antaranya dilakukan Malaysia sekarang ini, mengatur gerak menerusi Kunalan, tapi disekat di situ oleh Kensada. Satu tempo yang agak tinggi juga dimulakan dalam separuh masa kedua oleh beberapa pemain kita supaya mungkin ingin memperolehi atau menambahkan jaringan, saya rasa. Syafiq tak berjaya hantar kepada rakan, tapi terus melakukan kejaran, tanda bahawa bersemangat untuk terus menguasai bola. Sabri Abu, Kunalan turun ke bawah, diberikan di situ kepada Muslim. Bola bergerak merusi Mali Jusaili, Amaru Idan di tengah, dan di situlah Faisal Muhammad. Sabri Abu, hujan mula turun nampaknya sekarang. Kunalan, Amri di tengah, dan sekarang mereka mula mengatur gerak. Nosharudlan Talaha ke belakang sedikit. Satu hantaran yang cuba diberikan ke depan, tapi nampaknya tidak berhasil. Terlalu kuat hantaran yang cuba dilakukan oleh Mahali Cusaili. Dua satu kedudukan yang belum kukuh sebenarnya untuk Malaysia. Setelah menamatkan separuh masa pertama di Jakarta, 0-0, 0-0 antara pasukan Thailand dan juga pasukan Indonesia. Ini memberikan sedikit kelegaan. Tetapi seandainya Thailand percaya mengatasi Indonesia, harapan Malaysia dan Laos berkubur. Itu yang kita harapkan, supaya keputusan itu dikekalkan ataupun Indonesia dapat menewaskan Thailand dalam separuh masa kedua. Dan walau apapun, kita harus beri tumpuan pada perlawanan ini, kerana sekiranya kita buat dengan sebaik mungkin, apa-apa pun boleh berlaku di sana. Dan kini di sinilah yang amat mustahak untuk memperoleh gol dan sekaligus menampul tiga mata dan kemenangan. Kenalan cuba memberikan ke depan tapi tak berhasil. Dikawal semula di sini oleh Lamnau, tapi tersekat pula di situ Kampeng. Hujan semakin lebat di Palembang. Kampeng masuk menggantikan Konekam untuk menambah menambah kekuatan di bahagian serangan untuk pasukan Laos. Kena tangan Kampeng. Antaran cantik cuba dikejar oleh Amirul Hadi Zainal. Tendangan gol, penjaga gol pasukan Laos, Seng Panchan, nombor 17, nombor 15, Kovan, bersama dengan Sokapon dan juga Kampeng. Tiga serangkaian serangan pasukan Laos yang diturunkan oleh David Booth.
Sementara Lamnau dan Kanjala ada merupakan pemain yang bertindak sebagai backup ataupun pemain midfield yang mengedarkan bola kepada mereka. Malaysia mula menguasai semula. Antara-antara pendek Nur Syahrul. Amir Hadi Zainal. Salah paham pula di situ. Antara Syafiq dan Amir Hadi. Dan dipersalahkan di situ Syafiq. Untuk tendangan percuma kepada pasukan Laos. Ya, hujan lebat dan Datuk, kalau sekiranya kita lihat bendera penjaga garisan tadi, angin juga membantu kita. Kuat juga angin boleh membantu kita untuk serangan. Advantage kat situ. Itu hantaran cantik di situ kepada Nur Syahrul dan Talaha. Nur Syahrul cuba mempelah pertahanan, hantar ke tengah. Menanti Amar Rohidan dan sekarang Syafiq Rahim mempunyai ruang. Tendangannya pula terkena. Kaki pemain pasukan Laos memberikan tendangan sudut untuk Malaysia. Dari ketua pasukan Syafiq Rahim. Rendah dari Syafiq tak ke mana. Dikuasai oleh Laos. Masih dikawal di situ oleh Kanyala. Serangan cuba dilakukan oleh situ oleh Kampeng. Memberikan sikit ke belakang. Semula kawal dilakukan oleh Laos dan Kanyala di bahagian tengah. Kampeng telah pun keluar dari permainan. Perhatikan titik hujan yang kian lebat. Malaysia pada kedudukan 2-1 sekarang ini. Para pemain barisan pertahanan kita juga harus berjaga-jaga supaya tidak membuat sebarang kesilapan dari segi clearance atau membuat hantaran-hantaran, kerana kedudukan keadaan padang yang tidak begitu baik juga boleh menyekat hantaran-hantaran mereka, dan ini harus mempunyai satu kesedaran supaya perkara sebegini jangan berlaku. Satu cuberaan je, satu hantaran percubaan yang cantik di situ oleh pemain 25 yang dimasukkan tadi, the Kampeng. Kampeng, ya. Satu gerak yang mungkin mengguci pemain Malaysia, khususnya pemain pertahanan. Kita perhatikan ulang tayang di sini bagaimana Kampeng mempunyai ruang melepaskan satu sepakan kencang mencari penjuru. Khairul Fahmi terpaksa melayangkan diri untuk menyelamatkannya. Tak berjaya pun, tetapi bola tidak mendapati sasaran. Yang menang dalam perlawanan ini akan marah ke peringkat separuh akhir ataupun Thailand yang akan marah. Itu persoalannya. Tapi sebagai juara untuk kumpulan E di belakang, Indonesia akan beraksi di peringkat separuh akhir bertemu dengan juara kumpulan B pada 15 hari bulan Disember nanti, hari Rabu. Dan yang mewakili kumpulan A ini akan menjadi tuan rumah pertama. Tapi dalam EFF Cup ini tidak ada away goal. Ya, tidak ada away goal. Ya. Jadi mereka akan main timbal balas. Timbal balas, ya. Jaringan yang ada. Tendangan pencuru untuk Laos. Di tengah tampanan, Abil Hadi mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Lontaran. Hujan lebat juga, Datuk, dalam dalam keadaan sebegini mereka harus jaga semasa, ya, menjaga-jaga dalam hantaran yang boleh sekat. Pertukaran pemain dilakukan sekarang oleh Laos. Nombor 2 akan dibawa masuk, iaitu Sanak Koveng. Dia biasanya bermain di pakaian pertahanan di sebelah kanan. Jadi dia menggantikan Kanlaya, pemain di bahagian tengah, nombor 10. Jadi apakah strategi yang akan dilakukan oleh David Booth dengan pertukaran ini? Akan dapat kita saksikan nanti. Hujan semakin lebat.
Khandaya ini selalunya memberi bantuan dalam dari bahagian penyerangan kerana beliau akan mengganding dengan dua pemain midfield kanan dan midfield kiri untuk membuat serangan. Beliau mempunyai satu teknik yang baik dan juga beliau mempunyai satu sefahaman di antara pemain midfield kanan dan kiri. Tendangan gol untuk Malaysia. Khairul Fahmi. Di bahagian tengah, Sabri Abu tak percaya disambut di situ oleh Kunalan. Kembali Laos mengatur gerak sekarang ini. Melibatkan Kamla. Dan mereka terus mengatur asakan dapat dirapas melalui Amir Hadi Zainal untuk... ditadi ialah untuk Amri Yahya. Tapi dikuasai semula di sini oleh Kisun. Ketengah ditanduk di situ oleh Muslim Ahmad. Masih lagi terus mengawal. Kampeng. Keseberang sini pula diberikan kepada pemain nombor 2 yang dimasukkan tadi. Iaitu pemain nombor 2 iaitu Kenak Shoveng. Oh, susah menyebut namanya. Yeah. Tapi dia melakukan overlapping sebentar tadi. Yeah, sebenarnya beliau adalah pemain pertahanan. Dia diletakkan di sebelah kanan. Sabri Abu hantar ke tengah. Amri terlalu kuat bola di kaki jauh dan kembali dikuasai oleh pasukan Laos. Tapi dapat semula Malaysia. Amir Rohani Zainal terbuka luas di depannya. Cuba untuk melakukan asakan tapi dikawal di situ oleh Kitsada, ketua pasukan. Dan akhirnya tak berjaya mengawal, masih lagi dalam permainan. Memberikan kepada Kitsada. Mahali keluar. Apa yang pemain kita harus mengambil sempatan daripada situasi itu adalah sekiranya sejurusnya mereka memperolehi bola daripada pasukan Laos, mereka harus membuat break attack yang cepat untuk menjana serangan secepat mungkin ke pintu gol Laos. Ini kurang dilakukan oleh para pemain kita yang menyebabkan memberi masa untuk pemain-pemain pertahanan Laos untuk menyekat ruang kita. Tendangan percuma Laos. Dor Syahrul cuba mengejar kawalan antara pertahanan Laos. Mereka cuba mengatur gerak dari tepi ke tengah sekarang ini. Hantaran panjang terus kepada Khairul. Tidak ada masalah untuk pemain baru ataupun muka baru terbaik Liga Malaysia pada tahun ini, yang juga penjaga gol terbaik Liga Malaysia 2010. Syahrul dipersalahkan. Nadil dari Vietnam. Berjaya ditanda oleh Muslim di tengah. Syafiq Nur Syafiq pula terlepas. Cantik ditampar oleh Amir Rohani Zainal. Amar Rohidan, siapa yang dicalir Amar? Kunalan di sini. Siap sedia untuk melakukan, melancarkan serangan. Kunalan tak berjaya terus. Mara dirampas mula oleh Laos. Mereka kembali menguasai di bahagian tengah berisi pemain nombor 20, Shekapon. Cuba dicabar di situ oleh Kunalan. Kunalan harus memantapkan kemahiran beliau dalam situasi satu lawan satu kerana banyak juga peluang beliau memperolehi dalam separuh masa pertama, tetapi gagal untuk menewaskan kawalan tersebut atau melepasi kawalan tersebut. Sokafon diberikan kepada Lamnau. Bola bersayap sekarang ini Laos. Kembali semula ke tengah Lamnau. Tidak ada ruang kerana pemain Malaysia turun ke bawah untuk membantu pertahanan yang diasak. Melibatkan pemain nombor 2 di sini, iaitu Senak Koving, yang juga diasak di situ oleh Amri Yahya untuk memberikan lontaran ke dalam bagi Laos. Terus kawalan baik dilakukan oleh Faisal Muhammad.
kepada penjaga gol. Dikuasai lagi oleh Laos. Mereka menguasai bola sekarang ini. Malaysia terpaksa bergepung, menutup ruang, menyekat kemarahan mereka. Sekali lagi Lam Nau. Perhatikan pula di sini bagaimana gerak yang dilakukan oleh Shana Koveng. Lam Nau cantik 1-2. Dan sekarang peluang untuk mereka membuka ruang di tengah. Berada di situ ialah Sokapun. Dan cuba memberikan kepada Klampeng. Masih dikau oleh Klampeng. Diberikan di sini kepada Shana Koveng. Akhirnya dikawal untuk tendangan gol oleh pertahanan Malaysia. Cantik permainan Laos tadi, membuat satu build up attack yang begitu cantik. Main hantaran-hantaran pendek, senantiasa bola dalam kawalan. Ini yang merupakan boleh dapat peluang untuk membuat break attack untuk menyerang Datuk tadi. Kampeng yang dibawa masuk menggantikan Gnokam. Nampaknya diberikan ruang yang banyak oleh pertahanan Malaysia. Tetapi nampaknya mereka hanya sekali dua saja dapat mara hingga masuk ke kawasan penalti hingga setakat ini. Apapun tekanan seperti ini, seandainya berlarutan mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak kita mahukan. Sekarang peluang untuk Malaysia. Amir Hadi Zainal membawa bola sekarang ini. Sudah melebarkan di situ. Di situ ialah Amri Yahya yang tidak berjaya untuk melakukan tandukan. Walaupun dia tidak dikawal, itulah serangan kilat yang cuba dilakukan oleh Malaysia supaya saja mendapat peluang. Kita sebenarnya perlu second ball winner. Setiap serangan, setiap hantaran lintang harus mendapat second ball winner. Ada peluang sekarang ini. Dapat kepada Noh Syarud lantaran menggelecek. Terlalu sukar untuk melepasi penjaga gol. Percaya diselamatkan di situ oleh penjaga gol Seng Pacan. Walaupun Noh Syarud telah berjaya mengatasi pertahanan, sayang peluang kemasan yang muncul pada minit ke-60. Sebenarnya patutnya Noh Syarud harus membuat menembakkan awal sedikit daripada menyimpan bola lama sangat, kerana dalam situasi yang basah dan lembab, penjaga gol mempunyai kelebihan untuk membuang badan untuk membuat tampanan sebegitu. Malaysia cuba lagi untuk menyerang dari seberang sana. Amir Hadi banyak digunakan. Kunalan tidak begitu banyak di sebelah sini digunakan hingga setakat ini oleh Malaysia, kerana tekanan banyak dilakukan dari sini. Lontaran untuk Malaysia. Nombor 25, Kampeng. Pertukaran pemain dilakukan. Nombor 22 boleh dibawa masuk oleh David Boots. Manolom menggantikan Kesun. Jadi seorang lagi pemain penyerang dibawa masuk oleh David Booth. Lagi sekali Lam Nau digunakan di situ. Dia menjadi maestro di bahagian tengah. Dapat diberikan oleh Sokpon. Lam Nau, Sokpon semula. Sokpon hantar ke depan. Tak berjaya ditanduk di situ oleh Shana Koveng. Pemain nombor 2 yang dibawa masuk dan separuh masa yang kedua. Kita perhatikan di sini bagaimana asakan yang dilakukan oleh Malaysia kepada Noh Syarud dan Talaha yang berjaya mengatasi pertahanan, tapi gagal untuk mengatasi penjaga gol. Lambat menyimpan bola, harusnya membuat rembakan terlebih dahulu. Dan juga kemasukan pemain Laos tadi, Manalom, itu adalah pemain midfield juga yang boleh membantu dari segi aspek memecahkan kawalan. Boleh memecahkan kawalan. Beliau mempunyai kelebihan itu. Laos terus melakukan asakan sekarang ini. Ini dia Lam Nau. Diberikan depan kepada Sokpon. Masih dapat di situ dikawal. Berkembang pula di sebelah kanan pintu gol Malaysia. Hantar ke tengah tak berjaya. Dikawal di situ oleh pemain negara Faizal Muhammad. Dan dijatuhkan pula di situ Amaru Hidan.
untuk memberikan tenang percuma kepada Malaysia. Malaysia bertahan. Laos melakukan asakan dengan kedudukan Malaysia 2-1. Kita perhatikan asakan yang cuba dilakukan di situ oleh Sekapun terhadap Amaruidan. Foul 7-7. Pada keadaan cuaca hujan begini memang ya, ini yang harus kita berjaga-jaga kerana sekiranya berlaku di kawasan kita, ini akan mengundang padah kepada pasukan kita. Sebab itu saya senantiasa pemain-pemain pertahanan kita harus jaga-jaga seperti Mahali, Muslim, Faizal dan Sabri. Laos melakukan gerak sekarang ini dari tengah. Sekali lagi Lamnau digunakan. Berada di situ Sekapun. Lagi gerakan yang cuba diatur oleh mereka. Berkembang pula di sana. Diberikan kepada Kamla. Di tengah diberikan di situ kepada Kevin Pat. Dan terus kepada Sekapun. Hantar ke sini. Diberikan kepada Shane Kobing. Dan cubaan itu tidak berjaya diteruskan oleh Kamping. Apa dihalang oleh Syafiq Rahim, ketua pasukan negara. Lamnau diberikan kepada Kitsada. Di tengah kawalan dilakukan oleh Kabing Peng. Kawalan baik dilakukan oleh Faizal. Terus kepada Sabri Abu. Malaysia mengatur gerak dari pertahanan. Sabri di tengah. Amaruhidan kepada Syafiq Amar Rohidan. Khairul cantik kali ini tapi telah pada offside. Nur Syahrul dan Talha yang cuba memberikan kepada Kunalan. Pertahanan Malaysia setakat ini nampaknya berjaya mengawal asakan yang dilakukan Laos. Pertahanan Malaysia, saya rasa mereka tidak boleh membenarkan Laos untuk marah ke seutama berada di middle third kawasan kita, kerana ia kalau berlaku maka ia menyukarkan kita untuk berjarak dengan mereka, maka inilah akan memberi tekanan bertali arus kerana ia corak sebegini dilakukan. Ya, Guru Sami dimasukkan ya. Guru Sami dimasukkan menggantikan penjaring 2 gol Amri Yahya. Dikeluarkan oleh Sabri Abu. Nampaknya Malaysia cuba untuk mengeluarkan bahagian midfield untuk memasukkan Guru Sami. Ya. Mereka ingin mendominasi di bahagian midfield. Silapan dengan gol. Nasib baik. Masih lagi pergerakan yang dilakukan lepaskan Laos. Tapi kesilapan hantar ke belakang. Dalam keadaan cuaca begini boleh mengundang padah. Dan begitu tindakan yang tidak sewajarnya dari Khairul Fahmi. Itu yang saya katakan tadi, Dato'. Dalam keadaan sebegini mereka tidak boleh buat alpah dengan tindakan sebegitu. Kerana ini boleh mengundang padah. Dan dia di mana tidak sepatutnya berlaku hantaran back pass tadi. Perhatikan di sini Laos yang cuba untuk melakukan asakan di sini. Tampanan yang dilakukan oleh pertahanan. Terlepas pula tangkapan Khairul Fahmi kerana keadaan bola basah. Tapi tendangan yang dilakukan awal oleh Kevin Pack sebentar tadi. Tampanan dilakukan oleh pertahanan Malaysia. Ada pemain yang mengalami kejang otot. Maklumlah dalam keadaan cuaca dan keadaan hujan ini. Sokok pun mengalami kejang otot. 68 minit telah pun berlalu. Malaysia mengatasi Laos 2-1. Tampanan dilakukan oleh Muslim. Ya. Tampanan yang bukan di depan sebenarnya. Tidak menuju ke pintu gol. Ya. Tapi cuba diselamatkan oleh Khairul Fahmi. David Booth yang nampak gelisah.
pada situasi sekarang ini. Kita tambahkan, mantapkan bahagian midfield supaya kita boleh menjana serangan melalui gunakan midfield kanan dan midfield kiri. Sebab itu Guru Sami dimasukkan untuk memantapkan. Guru Sami biasanya sebagai defensive midfielder. Ya, defensive midfielder. Mungkin ini memberikan ruang kepada Syafiq dan juga Amaru Hidan untuk ya, mempunyai. Itulah pecaturannya. Ya, Datuk. Itulah pecaturannya. Malaysia mengatur gerak sekarang ini. Sabri Abu. Ini Guru Sami. Syafiq dan Amaru Hidan. Amirul Nur Syahrul Idan Talaha. Yang berada di atas. Hantaran terus di sini kepada Kun Alan. Hantar ke tengah. Oh, tandukan tinggi pula dilakukan di situ oleh Syafiq. Syafiq Rahim. Satu cross yang baik juga dilakukan tadi oleh Kun Alan. Ya, satu cross yang baik cantik di situ oleh Kun Alan. Dan cuma timing beliau sedikit awal meloncat dulu. Ini dah perhatikan bagaimana Kun Alan. Syafiq berada di situ. Lapang di depan kiri kanannya tidak ada pemain yang mencabar, tapi sayang sekali tandukan yang dilakukannya meninggi pula. Oh, mungkin situasi bola yang datang juga nampaknya dia terpaksa melonjak di situ. Ya. Yeah. Hujan makin lebat. Stadium di Palembang untuk perlawanan ketiga bagi kedua pasukan dalam kumpulan A. Ah, satu lagi peluang Amirul di Zainal pula sekarang ini. Mari ke depan dan bagaimana kali apa terjadi itu? Satu tendangan tinggi dari Nur Syahrul Idan Talaha. Sedangkan itu peluang terbaik kerana berada di kotak penalti. Itu dah dalam keadaan yang basah dan keadaan bola yang basah dan rumput. Dan inilah dikatakan beliau harus tenang membuat sedemikian kerana pada wahal beliau tidak ada sebarang tekanan terhadap beliau tadi. Dia boleh memberhentikan bola seketika. Ya, Datuk. Satu lagi serangan Malaysia yang cuba dilakukan. Nur Syahrul cuba ambil bahagian di situ. Dapat lontaran untuk Malaysia. Sementara itu, seorang pemain pasukan Laos mengalami kejang otot. Terpaksa dikeluarkan ataupun saya rasa masih ada seorang lagi peluang untuk mereka memasukkan pemain atau tidak. Ya, sebab saya percaya sudah dua pertukaran dibuat oleh pasukan Laos. Tiga sebenarnya. Tiga, Kampeng masuk tadi dan juga Sanak Boeing Kowing dan tidak ketinggalan Bonolom nombor 22 yang dimasuk sebagai peserta yang terakhir. 19, Kovan Natrabek dikeluarkan sekarang ini untuk pasukan Laos. Sabri Abu cantik mencari Nur Syahrul Ilan Talaha. Syahrul mencari ruang untuk hantar ke depan. Di tengah diberikan di situ kepada K. Guru Sami. Guru Sami masih lagi berjaya untuk mengawal. Sabri Abu pula sekarang ini bergerak dengan begitu cantik. Kun Alan ke tengah. Tidak ada pemain di situ. Ah, apa terjadi sebenarnya? Kena tangan. Saya rasa terkena tangan Syafiq Rahim. Ya, sepatutnya kita membuat early pressurizing di hadapan pintu gol. Dapat peluang dan mudah untuk jaringkan dan jaring dari Amirul Hadi Zainal. Ini kesilapan di bahagian pertahanan. Terus memberikan gambar Amirul Hadi Zainal. Dan akhirnya berjaya dijaringkan gol ini pada minit ke-73 untuk mengukuh kedudukan Malaysia. Amirul menjadikan kedudukan 3-1 untuk Malaysia sekarang ini. Sebahagian dari penyokong-penyokong Malaysia. Ini yang sepatutnya berlaku kerana mereka kena buat early pressurizing untuk mendapatkan bola. Dan hasil kesilapan para pemain pertahanan menyebabkan padah gol cantik, tenang di hadapan pintu gol. Dan ini yang satu percubaan cantik dilakukan oleh Amirul Hadi Zainal tadi. Ini berita yang diterima dari Jakarta. Thailand sedang mengatasi Indonesia 1-0. Jadi keputusan yang tidak mau kita dengar sebenarnya. Walaupun Malaysia sekarang ini sedang mendahului pasukan Laos dengan 3-1 pada kedudukan ini.
Sekali lagi Thailand mengatasi Indonesia 1-0. Sekali lagi peraturan yang ada dalam tangan kita sekarang ini untuk menentukan tempat ke separuh akhir. Seandainya Thailand menang, bermana lenyap impian sama ada Malaysia ataupun Laos. Kerana Thailand memiliki dua seri sebelum ini. Ya, Datuk. Dan keputusan ini tidak begitu menggembirakan kita pada takat ini. Walau bagaimanapun masa ada di sebelah kita juga ya. 74 minit berlalu masa ini. Ya. Mungkin Indonesia dapat mengubah kedudukan itu. Tapi mereka telah pun menduduki tempat pertama kumpulan. Apa juga terjadi. Sekali lagi Malaysia melakukan gerak. Oh, hampir-hampir juga mengecewakan penjaga gol. Yeah. Laos itu dari hantaran lambung yang cuba diberikan oleh Syafiq Rahim. Kita perhatikan di sini dihantar semula dan Syafiq mengangkat bola itu. Dikeluarkan oleh penjaga gol pasukan Laos. Sedang pacat. Malaysia, Sabri Abu. Satu hantaran ke dalam. Tak ada siapa yang berada di hujung. Jadi 15 minit terakhir. Hujan lebat di Palembang. Malaysia berusaha mencari gol berterusan. Nur Syahrul Idlan Talaha. Peluang untuk gol keempat bagi Malaysia dari Nur Syahrul Idlan Talaha. Minit ke-76. Sekali lagi kesilapan bagian pertahanan pasukan Laos menggunang padah. Memberikan gol yang keempat untuk Malaysia. Jadi 4-1 kedudukan yang kukuh sekarang ini untuk Malaysia. Walau apa pun berlaku, mereka harus menunjukkan prestasi yang baik mereka, melakukan sebaik mungkin dan meningkatkan lagi mutu permainan mereka. Kita harus lupakan apa sedang berlaku di antara Indonesia dan Thailand di situ, dan kita harus beri pujian kepada para pemain kita. Inilah di sebenarnya dikatakan prestasi yang terbaik boleh mereka tunjukkan di Jakarta ini. Di sini Palembang. Ya, Palembang ini. Dan kerana prestasi mereka senantiasa dipertikai dan diperkatakan, namun inilah masa yang mereka harus menunjukkan yang sebaik mungkin mereka, tahap mereka yang terbaik. 4-1 kedudukan sudah lega sebenarnya. Dengan jaringan yang dilakukan Syahrul dan Talaha merupakan jaringan yang kedua untuknya. Setelah melakukan jaringan dalam perlawanan pembukaan ketika bertemu dengan Indonesia, di mana Malaysia tewas dengan 1-5. Jadi nampaknya Laos tidak mempunyai jawapan bertemu dengan Malaysia. Mengekalkan kejayaan ketika Sukan SEA 1997 di Jakarta. Menewaskan Malaysia 1-0 ketika itu adalah kemenangan tunggal untuk mereka. 15 minit lagi, tapi kedudukan 4-1 saya rasa sudah sukar untuk dibalas oleh Laos. Satu lagi asakan Malaysia, Amirul Hadi Zainal melakukan asak di sebelah kiri, hantar ke tengah. Berjaya dikeluarkan di situ oleh Ketsada. Namun Malaysia terus melakukan gerak dari bahagian pertahanan. Muslim Ahmad menyilang mencari Sabri Abu, keluar dari permainan. Pemain Kedah yang bersetal menggantikan Nazaruddin Putra di bahagian pertahanan di sebelah kiri Malaysia. Sabri Abu. Thailand cuba mengatur gerak menerusi Sokapon. Di seberang sana, Kamla Pinkau. Di tengah Sokapon semula. Masih lagi mencari rakan, akhirnya berjumpa di situ dengan Lamnau. Sokapun. Lamnau melebarkan di sini pula. Terus memberikan di situ kepada pemain nombor 15. Sopasan sana. Ah, satu terupas yang menarik.
untuk pasukan Laos ke depan. Ah, back heel yang cuba dilakukan di situ oleh Kampong tidak mencari. Nombor 25 itu perlu diberikan perhatian. Kampeng, bukan Kampong. Kampeng sayap. Inilah penjaring gol yang keempat Malaysia. Digantikan oleh pemain muda Izzat. Ya, Izzat pun seorang pemain muda daripada Harimau Muda A dan tidak mempunyai sebarang. Inilah cap antarabangsa pertama untuk beliau. Izzat Paris. Cuba dia digunakan oleh Raja Gopal buat Sukan Asia. Kerana ia di bawah 23 tahun, bermakna pemain-pemain yang terhad saja boleh di bawah dalam lingkungan konteks 23 tahun. Ya. Maka pada masa yang sama juga, pemain ini juga berada di Slovakia. Sabri Abu. Dari tengah, Izzat yang tiga lampai. Percaya diselamatkan di situ oleh Sokapong. Antar panjang terus kepada penjaga gol. Khairul Fahmi. Inilah pemain nombor 8, Lam Nau Sing Tau. Mastermind pasukan Laos. Pada kedudukan ketinggalan sekarang ini Laos dengan 1-4 kepada Malaysia. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Lagi asakan yang cuba dilakukan di sini. Laos cuba untuk melakukan gerak. Dia hantar ke tengah tapi terus kepada Khairul Fahmi, penjaga gol Malaysia. K. Gurusawi. Dia bawa masuk dan separuh masa yang kedua. Amirul Hadi menggantikan Khairul Mohamin separuh masa yang pertama. Memberikan nafas kepada bahagian sayap. Sekali lagi Amirul Hadi mengawal. Anak kepada Zainal Nordin, bekas pemain kebangsaan dan pemain tengah pasukan Selangor satu ketika dulu. Sabri Abu. Kunalan. Di tengah Kunalan. Berjaya ditanduk di situ oleh Ketsana. Dapat semula kepada Kunalan. Akhirnya berjaya dikeluarkan di situ oleh Shana Kowing. Sebenarnya Gunalan harus meneruskan asakan-asakan sedemikian daripada sebelah kiri kerana ini memberi peluang kepada para penyerang kita untuk memperolehi kawalan bola atau percubaan di hadapan pintu gol Laos. Syafiq. Laos cuba menyerang tapi telah pun keluar dari permainan. Lam Nau. Tinggal 8 minit. Perlawanan yang mungkin tidak membawa arti kemenangan bagi Malaysia seandainya Thailand mengalahkan Indonesia. Tapi pada kedudukan sekarang Thailand 1 dan 0. Kalau seri, maka Malaysia membuka ruang ke peringkat separuh akhir. Satu lagi asakan Malaysia. Dan berita yang diterimakan bahawa Bambang Pamungkas menjaringkan gol penalti menjadikan kedudukan satu sama. Ya, Dato' ini satu berita baik untuk kita di Malaysia. Ya. Jadi ini bermakna 4-1 sudah bermakna sekarang. Dari segi mara ke peringkat separuh akhir. Tapi soalnya tinggal lagi 7-8 minit perlawanan. Kita perhatikan di sini bagaimana jaringan yang cuba dilakukan oleh Izzat Faris. Hantaran yang dilakukan di situ oleh Syafiq Rahim. Cantik antaran itu. Papus dicari. Izzat menanti. Menjulurkan kepalanya dengan tubuh panjang itu. Tapi tidak berjaya mencari sasaran. Ya, para pemain kita harus mengekalkan retak permainan sebegini. Mengasak ke bertubi-tubi supaya memperoleh gol. Dan terus meningkatkan keyakinan mereka. Dan
mesti berhati-hati juga supaya tidak membuat sebarang kesilapan di terutamanya di bahagian pertahanan kita. Speak kawal di situ oleh pemain pertahanan Faizal Muhammad. Saya lihat keberanian Raja Gopal antaranya lah memasukkan pemain-pemain baru Faizal dan Izzat umpamanya. Ada cubaan yang dilakukan oleh Raja Gopal. Ya, sebenarnya itu satu pencaturan yang baik dan inilah di sinilah para pemain ini akan menjadi matang, ada akan mendapat peluang untuk beraksi kerana rata-rata pemain ini sudah mendapat pendedahan yang cukup bersama pasukan Harimau A di Slovakia dan juga di perlawanan-perlawanan antarabangsa lain. Maka inilah pesada mereka, inilah peluang mereka, inilah platform mereka yang harus digunakan dengan sebaik mungkin. Empat satu, tinggal lagi 5 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Khairul Fahmi terus kepada guru sekarang ini. Malaysia masih dagangkan gol. Kunalan Sabri Abu akhirnya kehilangan bola. Dirampas di situ oleh Sekepon. Nombor 3 telah antara pemain yang kali pertama disenaraikan oleh Raja Gopal, iaitu Faizal Muhammad, pemain dari pasukan Harimau yang diberi ruang pada kedudukan yang begitu genting dalam usaha Malaysia untuk mencipta kemenangan. Dan dia diturunkan, sesuatu langkah yang dianggap berani oleh Raja Gopal. Itulah mana dia berani meletakkan pemain pertahanan muda belakang. Ya, Dato', itulah dia katakan satu pencaturan, satu gamble yang harus diambil oleh seorang jurulatih dalam peringkat-peringkat sebegini. Saya cukup merasa bangga dengan sikap beliau yang begitu positif dan memberi peluang kepada anak-anak muda kita, pemain muda kita untuk bersaing. Serangan untuk pasukan Laos diambil di situ Sekapon. Diberikan ke sebelah sana, Kamla hantar ke tengah dan di sini bersedia untuk melakukan sesuatu comeback. Oh, tendangan yang cuba dilakukan di situ oleh Kovan tak berhasil. Dari Kovan, tendangan kencang dari luar kotak penalti tidak menuju sasaran. Dan dalam situasi sebegini, saya percaya Ong Kim Sui juga harus berbangga kerana anak-anak buah beliau juga berada dalam pasukan kebangsaan senior. Dan beliau juga bangga atas usaha beliau juga, para pemain itu berada di tangan Raja Gopal sekarang ini. Satu kesinambungan saya rasa yang cukup menarik untuk bola sepak Malaysia. Dan inilah satu keunikan di mana program pembangunan senantiasa memberi sokongan kepada pasukan utama kita, Harimau A, Harimau B dan pasukan bawah 16 tahun di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga pasukan pembangunan di Sekolah Bandar Penawar Johor. Lagi asakan yang cuba dilakukan di Malaysia. Kapal bergerak sekarang ini pasukan Laos. Cuba sekali lagi Bersi Lamnau dilebarkan di sini, diberikan kepada Senak Kaweng. Kembali Lamnau mengatur gerak, mencari ruang sekarang ini pasukan Laos. Satu dua yang tidak berhasil, terkepung di antara pemain pertahanan. Terus Malaysia melakukan asakan dari Syafiq Rahim. Serta-merta dia naik ke atas, diberikan kepada Amirul Hadi Zainal. Lambat sedikit Amirul Hadi untuk menyentuh bola. Akhirnya dapat dirampas di situ oleh pemain Laos. Tapi sia-sia bermula tadi baik dengan pergerakan yang dilakukan oleh Syafiq. Tetapi Amirul Hadi agak sedikit leka atau terlewat sedikit untuk menyampar terlebih dahulu bola itu untuk mungkin keadaan depan. Di sini perhatikan bagaimana dia lebih suka untuk menolak lawannya, iaitu pemain nombor 3, ketua pasukan Getsada, dari menuju ke bola nampaknya tadi Richard. Beliau menggunakan body untuk menyekat serangan beliau atau pergerakan beliau. Getsada, Cek Sada, Lagi antaran perkembangan yang dilakukan oleh Laos. Di tengah semula, Sekapon diberikan di situ kepada Kampeng. Di belakang terus menggunakan pemain pasukan pertahanan untuk membawa ke depan. Diberikan semula kepada Kampeng.
dan mulai naik ke atas mulai di sini sanak penggembeng. Dan mereka mengatur gerak. Lagi hantaran ke depan, tapi berjadi potong di situ. Cantik oleh Faizal Muhammad. Satu minit lagi yang tinggal. Tidak termasuk waktu kecederaan. Kemenangan sudah pasti untuk Malaysia. Berita dari Jakarta melaporkan Indonesia dan juga Thailand 1-1. Ini bermakna pada setakat ini, ketika ini, Malaysia berada di peringkat separuh akhir. Tapi perlawanan di sana masih belum ditamatkan. Jadi apa saja boleh terjadi. Kerana Thailand hanya memerlukan satu gol yang bermakna menang, bermakna menyingkir Malaysia. Itulah situasi dia. Ya, Datuk, sudah tentu walaupun minit-minit terakhir apa-apa pun boleh berlaku di sana, walaupun bagaimanapun sekiranya keputusan itu berkekalan, maka setiap cahaya sudah disinar di kem Malaysia di mana kita boleh melangkah kita ke separuh akhir nanti. Nombor 19 Kovang mengalami kecederaan, tidak ada pertukaran dapat dilakukan oleh Laos kerana mereka telah menggunakan kesemua tiga pertukaran hingga setakat ini. 4 minit masa tambahan diberikan. Jadi sekarang ini tinggal 3 minit masa kecederaan. Kemenangan sudah pasti untuk Malaysia pada kedudukan 4-1. Namun yang menjadi debaran ialah di Jakarta. Kunalan cuba untuk melakukan asakan dan bawa bola ke atas. Syafiq tidak berjaya mari terus. Tapi dibantu oleh Guru. Guru juga kehilangan bola. Dan dikuasai di situ oleh pemain nombor 25. Kampeng. Kedudukan sekarang diberitakan Indonesia menambah gol lagi. Ini bermakna sudah pasti Malaysia ke perlawanan peringkat separuh akhir. Bambang juga menjaringkan gol diberitakan untuk Indonesia. Ya, seperti mana diwawarkan. Terima kasih Bambang. Terima kasih Bambang. Bekas pemain Selangor ya. Dia. Dan Sabri Abu sekarang. Terus dapat dikawal oleh pertahanan Malaysia. Syafiq. Dikawal di tengah oleh Ahmad Ruidan. Ezad. Terus kepada Mahali Juzaili. Dia sudah naik ke atas sekarang ini. Terus dibaringkan di situ kepada Ezad. Ezad mempunyai ruang melepaskan sepakan. Tapi bagaimana peluang kedua? Oh, gol. Saya nampak seperti jaringan yang dilakukan oleh Mali Juzali. Ada bantuan dari pertahanan Laos atau tidak? Terkena refleks, bola refleks. Walau bagaimanapun dalam situasi dan keadaan sebegini, inilah harus setiap pemain atau penyerang harus buat mengambil percubaan supaya apa-apa pun berlaku, saya rasa satu refleks berlaku di sini. Ya. Itu dia Bahali. Tendangan seperti ada dikacau oleh pertahanan. Perhatikan sekali lagi, bermula dari Izzat di sini. Perhatikan bola dilakukannya, terkena Mahali di situ. Dan Mahali akhirnya tendangan yang dilakukan oleh pemain gol pasukan sendiri. Laos menjadi gol sendiri. Pemain ini juga seperti mana Mambang di Jakarta. Terima kasih kepada beliau juga. Terima kasih. Jadi 5-0 kedudukan sekarang ini. Malaysia mengukuh kedudukan 5-1, maafkan saya. 5-1, jaringan dilakukan oleh Kesson pada minit yang ke-7 tadi. Menjadikan kedudukan 5-1 sekarang Malaysia di depan. Dan Winston Pramad dibunyikan oleh pengadil. Memberikan keputusan perlawanan ini.
Malaysia berjaya menewaskan pasukan Laos 5-1. Dan berita dari Jakarta menggembirakan. Tapi apa kata daripada Richard Scully dulu, perlawanan ini, perlawanan malam ini, perlawanan ini para pemain rata-rata menunjukkan keyakinan terutamanya dalam separuh masa kedua, di mana mereka berani untuk keluar untuk menyerang dan berani untuk membuat kawalan yang kemas. Dan di mana apa jua berlaku hari ini adalah satu keputusan yang begitu gembira untuk seluruh rakyat di Malaysia, terutama syabas kepada Raja Gopal kerana berani menurunkan para pemain muda kita, dan jelas bukti mereka ini senantiasa boleh menunjukkan kewibawaan mereka. Tahniah Malaysia, tahniah Malaysia, tahniah Malaysia. Oh, inilah penyokong-penyokong Malaysia di Jakarta. Bambang dengan dua penalti membawa Malaysia ke perlawanan separuh akhir. Cerita seterusnya bersama Hafizal yang lebih mengetahui kedudukan itu. Okey, ayat yang pertama yang saya nak utarakan adalah kepada Bambang Pamungkas, kalaulah boleh dia dengar pada ketika ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kerana dua jaringan yang dihasilkan oleh Bambang melalui sepakan penalti telah membantu kemerahan skuad kebangsaan walaupun Malaysia menang dengan jaringan 5-1. Tetapi ceritanya cukup mudah. Kesimpulan saya nak rangkumkan kesemuanya selepas ini. Jangan harapkan bantuan orang lain selepas ini untuk mara ke peringkat sejauh ini. Kerana debaran semakin ketara apabila menghampiri minit-minit, khususnya minit ke-70, 80 di Gelora Bung Karno. Dan dikabarkan satu layangan kad merah telah dilayangkan oleh pengadil perlawanan kepada pemain Thailand. Jaringan pasukan Thailand dihasilkan oleh Suka pada minit ke-68, tetapi dua jaringan Bambang Pamungkas nyata melegakan seluruh rakyat Malaysia pada ketika ini. Walaupun sepakan penalti, tidak kiralah bagaimana jaringan itu dihasilkan sekalipun, yang penting Malaysia ke separuh akhir. Tak senang duduk penerbit saya pada hari ini, kerap kali memekik berbagai cerita di rakan-rakan penerbitan, kerana senario ini sememangnya sukar untuk digambarkan. Dan Malaysia layak ke peringkat seterusnya, ke peringkat separuh akhir yang akan dilangsungkan kalau tak salah saya pada 15 hari bulan nanti, menanti pemenang di antara satu lagi saingan kumpulan B yang membabitkan Myanmar, Vietnam dan selebihnya. Apapun, kita saksikan kelima-lima jaringan yang dihasilkan untuk pasukan negara dengan jaringan 5-1 untuk menoktahkan kejayaan. Minit keempat memulakan pesta jaringan adalah Amri Yahya dengan tandukan yang sememangnya adalah favorite bagi Amri Yahya, jaringan-jaringan sebegini. Namun selepas itu, tidak sampai 3 minit selepas itu, Kin Sun Sabarong menyempurnakan jaringan untuk Laos bagi menyamakan kedudukan hasil lambungan Lam Nau Sintau untuk kedudukan satu sama. Mereka menuju ke bilik persalinan dengan kedudukan terikat, sambil pada senario ketika ini kita masih lagi di kabarkan dengan kedudukan di Gelora Bung Karno terikat 0-0. Ini jaringan yang ketiga dihasilkan oleh kedua oleh Amri Yahya. Namun selepas itu Amirul Hadi tenang menyempurnakan untuk jaringan berikutnya bagi skuad negara di depan dengan 3-1. Nyata antara yang menjadi kemarahan utama David Booth adalah barisan pertahanan yang begitu leka dan memberikan jawapan kepada jaringan demi jaringan yang dihasilkan. Dan selepas itu, Nor Syarul Idlan Talaha meledak untuk gol yang keempat. Dan seterusnya, gol yang boleh dikategorikan paling lucu yang pernah dihasilkan oleh pemain pertahanan. Dia sendiri sebenarnya tidak menyangka sebelum itu kejayaannya mengkucak-kacirkan pertahanan pasukan Laos, memberikan Mahali Jasuli untuk gol yang kelima bagi skuad K Raja Gopal, menamatkan saingan di Palembang dengan kemenangan penuh dramatik. Bukan disebabkan dengan perlawanan di Palembang, tetapi disebabkan keputusan di Gelora Bung Karno dengan Bambang Pamungkas dua jaringan dan selebihnya suka untuk pasukan Thailand. Nyata suka tidak suka selepas itu, kerana pasukannya gagal untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Dan maklumat yang saya perolehi, dikabarkan ada
pertelingkahan kecil berlaku di antara Brian Robson dan juga pengadil perlawanan pada ketika ini di Gelora Bung Karno. Biarlah dia nak bergaduh ke, dia nak apa ke, itu bukan ceritanya. Kerana ceritanya sekini, Malaysia layak ke peringkat separuh akhir. Jadi hanya sekian pertemuan kita untuk siaran secara langsung. Kami di RTM ingin mengucapkan ribuan terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami, memantau siaran kami. Tidak ketinggalan kepada Duta Besar Malaysia di Filipina, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, yang turut menyaksikan siaran secara langsung ini di Manila pada ketika ini, dan juga rakan-rakan di Australia, di Kemboja yang menyaksikan siaran secara langsung. RTM di mana-mana jua anda dapat saksikan. Walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, RTM tetap bersama anda untuk memberikan yang terbaik buat tatapan anda semua. Sekali lagi, dari saya Hafizal Ahmad serta seluruh kru yang bertugas untuk siaran secara langsung bola sepak Piala AFF, Malaysia berdepan dengan Laos 5-1, Malaysia layak. Dan kepada mungkin rakan-rakan Bambang ada di sini, tolong sampaikan salam saya. Terima kasih kepada Bambang. Okey, kita jumpa lagi. Dari saya Hafizal Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, Malaysia ke separuh akhir. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sukan terbaik hanya di RTM.